Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Pagelaran Top Result Show Grup 1 LIDA 2020 masih melekat jelas terpatri di benak kita semua. Ya, karena di acara tersebut Lesti dan Bilar dihadirkan. Tentu kegemoyan dan keuangan dari mereka berdua didukung oleh pembawa acara yang sangat spektakuler dan juri-juri yang penuh kegemoyan. Tak bisa dipungkiri bahwa kegemoyan dari Lesti dan Bilar selalu tersaji, terlalu ada di depan mata kita. Ya, salah satunya juga yang terjadi di backstage ini guys, ketika si Babang B tiba-tiba ngerangkul Dede. Ya, menuju ke belakang, so sweet banget kan, mereka sudah tanpa dedek aling-aling di depan para sahabatnya. Cuman tak saat on kamera. Namun jangan dikira Bang B dan Dede Lesti paparasi ada di mana-mana, keseruan kalian terabadikan. Penuh keromantisan Bang B pelakukan si Dede ini. Ya sungguh so sweet banget kan guys ya. Bagaimana sih keuangan yang selalu tercipta, yang selalu mereka lakukan secara natural. Nih lihat-lihat. Bang Binga dengan mantap merangkul si Dede Lesti. Si Dede wah meneng ae, merasakan dan sepertinya dia sesak napas mungkinnya saking eratnya rangkulan dari Bang B ini. Cisu, pasangan teruwu, terkapel, tergemoy, ter pokoknya guys ya di tahun ini. Yang lain lewat karena keuangan yang mereka buat bikin semua fan mereka jadi baper abis. Ya inilah vitamin gemoy super super duper. Makanya kita doakan semoga hubungan mereka langgeng sampai ke jenjang pernikahan. Ya, karena Bang B sendiri menganggap bahwa Lesti adalah sosok multi-talented sebagai seorang istri idaman baginya. Bang B, ya gimana Bang B? Luar biasa kan si Dede, memang cantik, multi-talented, bener kata kamu Bang B. Apalagi si Dede juga mengatakan bahwa yang namanya Bang Bilar ini, Bang Tampan, ya adalah seseorang yang menumbuhkan, yang membuat benih-benih cinta si Dede kembali ya. Ya, yang hilang karena mungkin trauma atau apa dengan si mantan sebelumnya, akhirnya bisa sembuh, bisa terobati dengan hadirnya Bang B yang so sweet banget. Apabila masih ada yang ragu bahwa mereka settingan, ya memang benarkan bahwa memang mereka itu Lesti dan Bilar adalah settingan. Settingan yang maha kuasa guys ya, yang maha pencipta, dipertemukan secara tak sengaja, akhirnya mereka merasa ada kecocokan, ya mau bagaimana lagi. Makanya wajiban kita sebagai fan mereka adalah selalu mendoakan keduanya tetap langgeng berjodoh sampai nanti ajal memisahkan dan segera dipertemukan di pelaminan sebagai pasangan suami istri yang nantinya merajut mahligai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah.
Ya, dan bagi kalian para fan Leslar yang sudah nonton video di channel ini, kami doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, ya, kegemoyan, dan juga rezeki yang melimpah agar selalu bisa nonton keseruan keuan Lesti dan Bilar ini. Jangan lupa bagi yang masih baru stay tune, untuk langsung jangan ragu-ragu klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar notifikasi terbaru video kita keuan tentang Lesti dan Bilar kalian dapatkan di awal tanpa keraguan, tanpa ketidaknyamanan. Dan juga share bagi sahabat, kerabat, atau pasangan kalian agar keuangan ini tak berhenti hanya pada kalian saja. Jangan lupa juga jaga kesehatan di masa pandemi sekarang ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.